Sebanyak 74 putra-putri terpilih yang berasal dari seluruh penjuru Sulsel mulai melakukan registrasi peserta di Asrama Gedung PKK 31 Juli 2019. Para peserta terlihat sangat antusias bisa mewakili daerah masing-masing untuk menjadi pasukan pengibar Sang Merah Putih 17 Agustus mendatang. Salah satu paskibra asal Luwu Utara, Andi Miranda, mengatakan telah menyediakan jauh-jauh hari beberapa kebutuhan yang akan digunakan selama proses karantina. Persiapannya untuk paskibraka provinsi, kita membawa buku rekening, bank Sulsel Bar, dan BPJS, obat-obatan untuk kesehatan. Selain itu, peserta paskibraka lainnya, Ardiansyah, mengatakan sangat senang dan bangga bisa terpilih untuk menjadi paskibraka yang menjadi impian banyak pemuda seperti dirinya. Bagaimana perasaannya terpilih menjadi anggota paskibraka Provinsi Sulawesi Selatan? Sangat bangga karena terpilih menjadi utusan tingkat provinsi. Persiapan-persiapannya sendiri? Sudah matang, tepat dengan hasil yang sama. Ardiansyah mengakui rutin melakukan beberapa latihan olahraga seperti push up dan jogging sebelum mengikuti seleksi calon paskibraka 2019. Tridewanti, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.